Oke, halo semua, kembali bersama saya Axel. Ya, jadi ini adalah Mitsubishi Expander Ultimate, ini yang versi improvement ya. Jadi ada beberapa improvement dilakukan dalam Mitsubishi untuk Expander ini ya, semenjak tipe sport itu discontinue. Nah, tapi ini juga full aksesoris ya. Nanti saya akan jelasin bedanya di mana aja. Nah, dari tampang depan ini masih sama ya. Ini warna hitam gloss kayak gini. Ini dynamic set polo kekinian ya dengan logo Mitsubishi. Ini udah kamera 360 sekarang. Jadi nggak cuma Expander Cross, Expander biasa juga dapat. Lampunya ini dia belum ada DL ya. Jadi lampu kecil dari atas, lampu sein 2 buah halogen, lampu besarnya dia 2 buah proyektor LED. Lampu jauh dari dalamnya, dia ada fog lamp yang ini halogen ya. Nah, dia ada body kit kayak gini. Nah, di sini juga ada code emblem font, ini tulisannya Expander. Ini baru ya. Untuk mesinnya dia pakai mesin 1500 cc, kodenya 4A91, tenaganya adalah 105 PS, torsinya adalah 141 Nm di 4000 RPM. Ini model biasa ya. Untuk ram mesin ini udah dicat dan juga ini udah ada perdam ya. Nah, untuk harga dari Mitsubishi Expander Ultimate ini, yang ibu saya tulis di bawah ya untuk harganya ya. Tersedia juga dalam transmisi manual. Nah, ini untuk peleknya dia two-tone polish ya, di versi festive kedua, dengan ban Dunlop Enasec EC300 Plus. Ukurannya adalah 205/55 R17. Rem depan udah cakram. Nah, ini juga dapat side skirt ya. Ini head-out body kit juga. Nah, ini juga dia ada side body molding, ini karbon ya, dan ini juga body kit. Untuk spionnya ini dia yang chrome ini sudah bawaan ya. Kamera 360 dari sini, ada seni LED di spion, door handle udah chrome, ini window line chrome, dan untuk door visor ini opsional ya. Ini aksesoris juga, akses marquee tadi model pencet ya. Nah, untuk interiornya, nah ini kebetulan yang warna beige, terus dia juga dalam warna hitam ya. Jadi sekarang Ultimate ada Ultimate Beige dan Ultimate Black. Nah, joknya ini pakai diamond pattern kayak gini ya, dan ini dia manual reclining. Nah, ini untuk head adjusternya Mitsubishi itu dia cuma naikin bagian sisi ini ya, jadi dia nggak menaikkan keseluruhan jok. Nah, dia kayak gini, lengkap dengan sliding manual ya. Nah, untuk transmisi dia tersedia dalam transmisi CVT dan manual ya, manual 5 speed. Ada footrestnya tapi dia cuma gundukannya aja, belum ada padnya. Nah, ini karet expandernya juga aksesoris, ini bukan bawaan. Ini dia ada tuas untuk membuka kap mesin, ada laci penyimpanan, di sini juga ada vehicle stability control. Kemudian di sini ada tombol start stop engine. Untuk spion ini ada electric track plus, dia sudah electric folding dan juga ada auto folding ya. Nah, di sini bahannya dia soft touch ya, warna beige kayak gini. Ini ada tombol info. Nah, di sini juga dia door ring plastik ya. Ini dia di sini kulit ya. Ini kulit warna beige kayak gini. Ini kulit juga warna beige. Power window, auto up and down, cuman di sisi driver ya. Lengkap dengan window lock dan power door lock. Ini karbon. Ada 2 buah cup holder, door pocket, dan dia ada speaker. Door handle chrome ya. Nah, untuk di bagian interiornya sendiri, nah ini Mitsubishi Expander yang versi improvement ya. Ini yang versi kedua improvement. Nah, ini setirnya baru ya. Ini mengingatkan kita sama setirnya Mitsubishi Evolution 10 ya, kayak gini. Dia dengan pengaturan audio di sini, dan dia ada untuk seat track, ada untuk voice command, bluetooth teleponi, sama di sini juga ada untuk cruise control. Tapi ini cuman di tipe ultimate ya, wajar ini belum adaptif karena dia nggak ada ADAS-nya juga. Nah, untuk di sini dia warna silver. Nah, untuk pengaturan setir ini dia masih ingat ya, ini jadi mobil MPV pertama yang punya tilt dan teleskopik ya, tilt dan teleskopik ya, ini pionir di kelasnya. Nah, di sini juga dia untuk pengaturan lampu belum otomatis juga ya. Jadi ini cuman lampu mati kecil sama besar, ada fog lamp depan dan belakang ya. Belakang ini tapi dummy sebenarnya. Nah, ini untuk pengaturan wiper dia masih intermittent yang bisa diatur info waktunya, belum auto wiper ya. Nah, ini untuk speedometernya dia seperti ini. Dia punya font yang baru ya. Ini fontnya lebih kelihatan lebih mewah. Nah, dia warna biru dengan chrome. Nah, di sini untuk MID di tengahnya ini dia color ya. Nah, ini kita bisa ubah-ubah juga untuk kecerahan speedometernya, kita tinggal pencet-pencet aja seperti ini. Nah, ini untuk ganti-gantinya, ada trip A, ada trip B,
ada untuk status eco, ada untuk pengaturan maintenance service, ya. Nah, balik lagi. Nah, dashboard tadi plastik ya di sini. Nah, untuk head unit juga ini di upgrade ya. Jadi sekarang dia pakai head unit yang sama dengan head unitnya Xpander Cross, yaitu head unit 9 inch. Nah, ini head unitnya dari Kenwood ya. Untuk head unitnya ini juga sudah support Apple CarPlay dan Android Auto ya. Dia pakai kabel dan dia juga sudah ada mirroring via kabel, yaitu adalah MM Link atau Mitsubishi Motor Sling. Tombolnya dari sini dan juga ini kamera 360-nya dari sini ya. Udah 3D display juga. Ya memang, tapi biasa aja sih, nggak terlalu, ya biasa aja lah kalau saya bilang. Di sini dia warna silver, ini adalah lampu hazard, ini juga dia chrome ya. Nah, ini untuk AC dia sudah digital ya, tapi ini belum auto, ini cuma AC digital aja. Ini untuk ngatur kipas, ini buat ngatur suhu. Ada sirkulasi udara buat matiin, max cool ada di bagian sini. Nah, di bagian sini di bawahnya ini dia ada wireless charging ya sekarang ya, di versi improvement. Dan ini dia udah nggak bisa dilepas ya, lacian di sini. Kalau dulu kan masih bisa dilepas ya. Nah, di sini ada USB. Nah, ini ada dua buah, yang satu buat ngecas, yang satu buat ke head unit. Untuk yang ngecas ini dia 5 volt 2,3 2,1 ampere ya. Kalau yang ke head unit dia cuma 1,5 ampere. Nah, kayak gini USB-nya ya. Ini tersimpan rapi. Di sini ada power outlet juga, ada tempat penyimpanan juga di bagian bawahnya sini. Di sini dia ada transmisi ya. Ini CVT ya transmisinya dengan jahit kulit. Dan ini dia ada mode D3 ya, untuk overdrive-nya. Ini ada low gear, ada electric park brake dengan auto hold ya. Untuk yang CVT dia dapat electric park brake ya, tapi kalau manual dia nggak dapat. Di sini dia dua bokap holder. Nah, di sini untuk lacinya dia console box ya. Ini dia nggak bisa di slide, dia cuman kayak gini aja. Nah, ini ada tempat tisu ya. Dan ini dia lacinya seperti ini. Nah, untuk joknya nih yang tadi saya bilang ya, ini dia fabric diamond pattern. Ini halus banget sih joknya, kayak ala-ala mobil JDM. Seat belt-nya masih ada tonjolannya ya. Hand grip-nya model retract, sun visor di sisi penumpang depan, lengkap dengan tiket holder, vanity mirror tapi nggak ada lampunya ya. Di sini ada lampu baca ya. Kemudian untuk spion tengah dia day and night view ya, kayak gini. Sun visor di sisi driver dia cuma ada tiket holder aja. Dan untuk airbag-nya ini sayangnya cuma dua ya. Jadi memang agak ketinggalan sama rival-rival MPV-nya. Ada tweeter. Dan ini dia bahannya wood panel ya, kayak gini. Ini adalah laci penyimpanan. Ini ada sedikit kayak sekat ya. Untuk lacinya belum sama pening ya. Nah, ini layout dari door trim-nya. Nah, sekarang saya akan masuk ke baris kedua ya. Nah, oh ya, untuk seal plate dia juga ada ya. Ini aksesoris juga nih, di belakang ada, di depan juga ada. Nah, di sini dia plastik ya untuk door trim baris kedua. Ini kulit. Dan di sini dia kulit, ini dia karbon ya. Ini dia ada dua buah cup holder, door pocket dan ada speaker dengan door handle-nya chrome. Nah, ini dia juga karpetnya karet ya. Ini karpet karet. Nah, saya tinggi 164 nih, kalau duduk ini posisi paling mundur ya. Ini kebetulan joknya bukan dimajuin, jadi ini dia ruang kakinya memang nggak terlalu luas, tapi kalau dimajuin dia harusnya akan lebih luas. Ruang sepatu juga masih cukup lega. Ini ada secret pocket di sisi driver dan juga di sisi penumpang depan, tapi kalau di penumpang depan ditambah dengan secret pocket yang sedang sama yang kecil, ini bisa buat naruh HP. Nah, sekarang juga dia sejak facelift kedua dia ada ini ya, ada pengecasan dengan USB-C dengan USB-A. Nah, ini ada layout dari dashboardnya untuk Mitsubishi Xpander Ultimate Improvement ya. Untuk driver nggak dapat hand grip. Nah, ini dia ada AC double blower, ini knopnya baru ya, knopnya lebih keren. Nah, di sini dia ada hand grip model retract. Untuk headrest dia cuma dapat dua ya, kiri sama kanan. Untuk seat belt tapi uniknya dia tetap 3 titik semua. Jadi ini di tengah juga dapat. Ini ada armrest ya dengan dua bokap holder di bagian sini. Ini bisa sliding juga ya. Slidingnya ini kalau paling mundur, paling majunya dia bisa segini. Nah. Nah, ini kita coba agak bikin dia slide-nya agak lumayan ya. Jadi supaya baris ketiganya bisa lebih enak. Nah. Oke, sebelum ke belakang kita coba lihat ke baris ketiganya dulu ya. Nah, baris ketiganya ini kayak gini. Udah one touch tumble juga. Ini karpet karetnya kayak gini ya. Nah, ini kalau ini ya, dia seperti ini. Dia di sini juga ada headrest-nya ya. Ini dia ada headrest-nya juga di baris ketiga. Ini bisa rata lantai ya untuk lipatannya ya.
Nah, ini dia ada dua, ada cup holder, ada tempat penyimpanan, ini ada tempat penyimpanan lagi. Nah, di sini dia seat belt udah 3 titik ya di sebelah kiri. Dan di sebelah kanan juga sama, hand grip juga model retract. Dan tempat penyimpanan ada cup holder. Di sini dia ada ini ya, ada power outlet di baris ketiga. Ini ada tempat penyimpanan. Nah, ini tadi untuk cup holder ya. Nah, ini dia buat seperti ini. Nah, ini untuk joknya juga masih bisa di recline. Jadi kalau paling tegak. Oh, ini nggak bisa ya? Ya, dia segini ya tuh. Dia paling dia segini. Kalau paling rebah, dia bisa segini. Nah, kalau kita keluar, kita tinggal tarik aja kayak gini. 400 jutaan. Jadi selama 3 tahun 0% bunga. Nah, semua ke belakang kita coba nyalain lampu-lampunya ya. Nah, ini sheet plate depannya kayak gini ya. Nyalain lampu hazardnya juga sama fog lamp depan. Rem belakang dia tromol ya. Nah, ini untuk bagian ininya seperti ini ya, untuk body kit bagian belakangnya. Ini dia lampunya LED ya. Lampu rem LED, lampu seinnya sayangnya masih halogen, lampu mundur tapi sudah LED. Ini kaca filmnya bawaan solar guard ya sekarang. Nah, kemudian di sini dia ada rear wiper, rear defogger, high mount stop lamp. Nah, untuk rear spoiler juga opsional. Ini aksesoris. Antena siap pin. Namanya ya, Ultimate. Dan ini ada tulisan expander. Nah, ini untuk kamera belakang dari sini, lampu plat nomor sudah LED ya. Nah, ini di buser belakangnya dia kayak gini ya. Nah, untuk pembukaan bagasi masih mode elektris ya, dia seperti ini. Nah, untuk joknya ini bisa dilipat rata lantai ya. Ini bisa dilipat. Ini 50. Yang di sana juga 50, dan ini bisa rata lantai sampai ke baris kedua. Nah, ini dia di sini ada toolkit ya. Ini ada toolkit. Nah, dia ada tempat penyimpanan kecil. Yang di sini juga ada tempat penyimpanan kecil. Nah, ini di bawahnya lagi bisa nyimpen beberapa barang, dan ini untuk akses ke ban serepnya dia kayak gini. Nah, kalau tutup kayak di sini ya, dia belum power back door. Ini emblemnya ya, expander. Nah, ini layout dari belakangnya secara keseluruhan. Nah, untuk cover full cap ini yang ada tulisan expander juga opsional ya. Ini dengan karbon dan tulisannya expander. Ini opsional juga. Untuk akses pintu di sisi penumpang depan tetap masih smart key mode pencet ya. Nah, untuk joknya ini dia cuman ada reclining dan dia ada slidingnya aja. Dan ini ada laci penyimpanan ya di bawah sini, maksimal 2 kilo. Nah, ya layout dari dashboardnya dari sisi penumpang depan. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video in-depth tour dari Mitsubishi Expander Improvement Ultimate Badge Interior. Nah, kita akan langsung masuk ke brosurnya ya. Oke, jadi ini adalah brosur dari Mitsubishi Expander ya. Ini yang facelift kedua, dan ini juga udah yang pakai logo baru ya. Yang logo Expandernya tuh lebih tegas, yang juga dipakai buat di salah satunya adalah X-Force dan juga untuk Triton yang baru ya. Nah, untuk brosurnya ini booklet ya. Jadi saya pegang yang booklet-nya langsung, dan ini yang sebelum tipe sportnya itu discontinue. Nah, per video ini saya buat, itu tipe sportnya udah discontinue ya. Nanti kita bisa coba lihat juga di brosurnya kalau ada sedikit terkait tipe sportnya ya. Nah, ini eksteriornya dia kayak gini. Eksterior sebenarnya nggak ada perubahan ya. Jadi masih sama dengan versi facelift yang kedua di tahun 2021, itu masih sama. Nah, dari sisi interiornya juga masih sama dengan yang versi 2021, cuman perbedaannya kalau yang versi improvement itu dia udah nggak pakai head unit yang model 8 inch kayak gini ya. Jadi head unitnya udah disamakan dengan head unitnya kepunyaan Expander Cross ya. Jadi dipakai head unit punya Expander Cross, ukurannya 9 inch, sudah Apple CarPlay dan Android Auto, dan juga dilengkapi dengan MM-Link, dan dilengkapi juga dengan kamera 360 derajat ya. Tapi interiornya masih sama kayak gini. Ini yang warna beige ya contohnya ya. Tersedia juga dalam warna hitam ya sekarang untuk tipe Ultimate ini di versi improvement-nya. Nah, ini eksteriornya dia kayak gini ya. Nah, ini dia hadir dengan lampu 2 buah proyektor LED untuk lampu besar, lampu jauh dari
sisi ujungnya. Nah, ini dia disebut dengan T-shaped headlight. Nah, dia seperti ini ya. Untuk desain depan dan belakangnya dia sebenarnya cukup berubah ya dibandingkan dengan versi pre-facelift-nya ya. Walaupun ini masih satu generasi yang sama. Cuman ini facelift yang cukup jauh kalau boleh kita bilang. Termasuk di dashboardnya juga. Nah, ini untuk di bagian interiornya. Nah, dia seperti ini ya untuk dashboardnya. Jadi dia lebih mewah, lebih elegan juga kalau kita lihat. Nah, sudah dengan electric park brake dengan auto hold ya. Dan ini waktu itu dimulai dari tipe sport ya. Tipe sport dan ultimate udah dapat. Nah, ini AC-nya juga AC digital. Ini sejak dari ini ya. Ini yang facelift kedua 2021 dia kayak gini ya. Kalau yang improvement 2020 itu dia masih asik model knop ya. Dia masih model putar. Nah, ini juga dapat wireless charger. Nah, ini semenjak di akhir 2022 auto start stopnya itu di discontinue. Jadi pada saat awal launching facelift kedua itu expander itu punya namanya fitur auto start stop atau kalau di Mitsubishi namanya auto stop and go. Nah, tapi fitur itu ternyata bikin sebagian orang annoying dan akhirnya di sekitar akhir 2022 Mitsubishi mendiscontinue fitur auto start stop dan akhirnya menggantinya dengan fitur wireless charger. Dan ini baru di tipe ultimate ya saat itu ya. Sampai sekarang juga sama. Nah, ini yang tipe sportnya kayak gini dashboardnya waktu itu. Nah, jadi sebenarnya dashboardnya sama kayak yang digunakan sama ultimate ya yang sekarang kayak gini juga modelnya mirip ya. Ini kebetulan yang ditampilin yang transmisi manual. Nah, kalau transmisi manual, nah dia handbrake-nya masih model normal ya. Jadi dia bukan yang model elektrik. Jadi kayak gini, sama. Cuma bedanya fitur secara fitur untuk yang tipe ultimate black itu tetap sama ya dengan ultimate yang beige ya. Kalau yang sport kan dia beda jauh waktu itu fiturnya. Dan juga pelaknya juga beda ya, bukan two tone pada saat itu. Malah jadi single tone. Kalau dulu kan two tone. Nah, ini mesinnya ya. 1500cc Mayfek ya, DOHC 16 puff nih 4A91 kodenya tadi. Tenaganya 105 PS, torsi 141 Nm di 4000 RPM. Ini mesinnya juga sudah pakai Euro 4 ya. Dan ini transmisinya ya, ini ada CVT sama manual di facelift yang kedua ini. Kalau dulu kan dia masih pakai 4 speed automatic ya. Nah, ini dari sisi suspensi dan kenyamanan nih juga ada sedikit perubahan ya sebenarnya di versi facelift kedua ini. Dibikin sedikit lebih nyaman katanya. Nah, ini ground clearance-nya juga tinggi ya. 220 mm, kecuali untuk tipe GLS itu dia 225 ya. Karena setahu saya dia beda ukuran ban. Makanya dia lebih tinggi sedikit. Nah, ini dari sisi amenities-nya. Nah, ini tetap masih sama ya. Power outlet, ear USB charging itu juga masih sama. Kecuali yang ini ya. Dia kameranya udah kamera 360 untuk tipe ultimate. Jadi bukan kamera parkir belakang. Kalau dulu iya, dia cuma kamera parkir belakang aja. Yang 360 itu di expander cross. Ada sensor parkir dan juga ini sudah dilengkapi dengan keyless ya, keyless entry, tilt teleskopik juga sudah ada, dan ini juga ada sistem di Mitsubishi namanya adalah ETEX ya. Nah, ini dia ada 4 fitur utama, ini ada power window timer, jadi ini setelah mesinnya dimatikan, power window juga masih bisa dibuka tutup ya, ini maksimal 30 detik. Kemudian juga ada headlight auto off function, jadi ketika mesinnya dimatikan dan pintunya dibuka, dia akan otomatis cut ya, jadi supaya untuk mencegah akinya ini soak. Terus juga dia ada auto door relock. Nah, ini fitur umum ya. Jadi kalau misalnya kita nggak jadi masuk mobil dalam waktu 30 detik, maka mobilnya akan langsung kunci lagi. Dan juga ada one touch triple turn signal ya. Jadi kalau kita kita tinggal toel dikit aja untuk lampu sennya, nanti dia bakal ketipin 3 kali. Nah, ini juga untuk konfigurasi dari ininya ya. Ini konfigurasi dari interiornya. Nah, ini bisa dari 7 seater ya. Ini yang sebenarnya 7 seater nih kalau kita bilang nih 7 seater, tapi ini armrest-nya dipakai, kemudian joknya dilipat sebelahnya, kemudian juga dilipat setengah. Ini juga ada yang bisa dibikin dua penumpang. Ini bisa sebenarnya karena dia flat gini bisa dibikin buat tidur ya belakangnya ya. Jadi ini kalau buat perjalanan jauh ini oke banget. Nah, atau misalnya mau butuh bagasi luas di belakang bisa dilipat. Nah, jadi di belakang kayak gini, dan ini bagasinya dia udah rata lantai juga. Yang sebenarnya juga dipakai sama rival-rivalnya ya. Nah, ini amenities-nya ada seperti ini ya untuk amenities-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian aksesoris. Nah, ini yang
menjadi fokus utama ya, karena udah jarang kita ngeliatin Expander yang pakai full aksesoris. Kalau waktu pertama kali keluar kan banyak tuh, ada beberapa customer yang memang dia SPK Expander tapi mau pakai aksesoris. Nah, kalau sekarang ini udah jarang. Jadi semenjak dari face improvement ya, improvement 2020 itu yang face facelift ya, kita nyebutnya facelift tipis yang pertama. Nah, yang kedua ini juga makin jarang lagi. Nah, ada yang nggak ada di video ini. Jadi yang pertama adalah dia tidak dipasangi muffler cutter ya. Jadi muffler cutter ini nggak terpasang ya pada saat di video ini, nggak ada. Tapi kalau mau dibeli juga bisa. Yang kedua adalah wheel lock nut. Wheel lock nut ini adalah lock nuts-nya. Jadi supaya mencegah ban kalian itu dicuri ketika lagi parkir di tempat sepi. Karena kan sering sekali ya kita dengar ada kejadian di parkiran, tiba-tiba kita lagi parkir, pulang-pulang ternyata bannya hilang karena dicuri diambil oleh pencuri. Nah, ini kalau pakai wheel lock nut ini dia bisa lebih aman karena dia ada kunci khusus untuk membuka lock nuts-nya ini. Kemudian yang ketiga dia ada luggage mat. Nah, luggage mat ini adalah seperti covernya, jadi pelindungnya ya. Jadi sama seperti kayak rubber mat, dia ada pelindungnya. Nah, ini tidak terpasang ya kemarin di video. Dan yang terakhir adalah dashcam. Nah, dashcam ini bukan dari Mitsubishi sebenarnya. Dashcam ini dia dari Blackfu ya. Tapi Mitsubishi memang ada kerjasama juga dengan pihak Blackfu untuk pemasangan dashcam ini. Tapi dashcam ini sifatnya opsional lah. Jadi kalau misalnya kalian mau pasang di Mitsubishi-nya langsung juga bisa. Tapi ini sebenarnya bukan dari Mitsubishi ya langsung untuk dashcam-nya ya. Kalian bisa pakai merek lain juga kalau memang kalian berminat. Nah, sisanya masih sama ya. Jadi di sini dia ada untuk front air dam, side air dam atau side skirt-nya ya. Kemudian juga engine horn emblem ini udah diupdate ya, udah pakai yang tulisan expander-nya yang bold, karena kalau yang dulu keluar dia kayak gini. Nah, ini saya kasih perbandingannya ya. Nah, dulu itu dia kayak gini waktu dia awal launching. Nah, dia tulisan expander-nya masih italic ya. Tuh, kalau kalian bisa lihat di video nih, kalau saya fokusin, tuh dia kelihatan ya. Tapi selebihnya secara eksterior ini masih sama persis. Isinya juga masih sama persis, cuma beda di emblemnya aja. Nah, kayak gitu. Terus dia juga ada door visor, door air dam, tailgate spoiler atau roof spoilernya ini juga opsional ya. Terus juga ada untuk cover tangki bensin, side body molding ini juga ada. Kemudian juga di sini ada untuk rubber mat atau karpet karet nih, kalau di ini kalau di center nggak kelihatan sih sepertinya. Nah, dan juga ini ada untuk scuff plate atau side plate-nya ya. Tulisannya expander. Tapi ini ternyata fun fact nggak diupdate ya. Jadi walaupun dia pakai font-nya baru, tapi ternyata di bagian scuff plate-nya ini tidak ikut diupdate. Sayang sih, harusnya ikut diupdate juga kalau menurut saya. Nah, ini untuk safety-nya ya, memang dia nggak ada ADAS-nya ya. Agak disayangkan nih, dia nggak ada ADAS. Sudah dual airbag tapi untungnya ya. Cuma memang untuk melawan sekelas MPV sekarang sih udah agak ketinggalan ya kalau expander ini. Cuma dari sisi desain, fitur, dan juga kenyamanan memang expander masih tetap jadi juaranya. Nah, ini untuk warnanya ya. Nah, warnanya tuh dia seperti ini. Dia ada 6 warna sebenarnya. Nah, pasti kalian akan jarang nemuin warna dua warna ini ya. Di bronze dan red metallic ini paling jarang. Bahkan red metallic aja saya udah sulit banget untuk nemuin expander warna ini dibandingkan warna ini. Warna ini mungkin masih bisa nemu lah satu atau dua kali. Tapi warna ini lebih jarang lagi. Yang kebanyakan ada pasti biasanya warna putih atau hitam atau mungkin abu-abu itu juga masih ada, silver juga masih ada. Tapi dua selain dari empat warna ini, yang dua warna ini warna yang paling sulit kita temuin di jalan. Dan ini juga ada ininya ya. Jadi kalau kalian yang tipe ultimate, kalian bisa ambil warna ini, tapi kalau tipe exit udah nggak bisa ngambil warna ini ya. Tipe exit dia udah nggak bisa ngambil tiga warna ini, dia hanya bisa diambil di tiga warna ini aja. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, okay. Nah, yang terakhir adalah spesifikasinya ya. Nah, ini kita akan lihat sama-sama ya. Ini tipe sportnya udah nggak ada ya. Jadi anggap saja tipe sportnya sudah nggak ada. Tapi kalau kalian mau lihat sebagai spesifikasinya ini juga boleh. Nah, dia seperti ini ya. Jadi nggak berubah banyak ya kalau yang di tipe ultimate itu sebenarnya. Nambah-nambah dikit aja dia. Jadi kayak gitu aja ya. Nah, oke, jadi sekian dulu ya untuk video in-depth tour dari Mitsubishi Expander facelift kedua ya, dan juga untuk brosurnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.